Oh, hey. Wah, mantap nih teman-teman. Aduh. Wih, satu sarang dapat 1 liter. Liter dapat rezeki nomplok. Rezeki nomplok, teman-teman. Rezeki nomplok. Lagi ya. Gayotnya. Wih. Oke, teman-teman. Jadi, di video kali ini kita melihat cara mengambil telur semut rang-rang ya teman-teman. Seperti apa caranya? Kita lihat teman-teman. Ayo Anu. Ayo Anda. Tuh belah dia tuh. Belah dia. Hah? Oh itu belah dia tah? Belah mana? Iya tah? Oh ini itu belah dia. Oh itu anak tengah mana ya? Oh, ah teman-teman. Wah, kamu ragu ini. Oh, ini sarangnya nih. Oke, kita liatin caranya seperti apa. Wah, halus. Dapat rezeki nomplok. Oh, oh. Rezeki nomplok, teman-teman. Dapat buah. Nemu ini mah di bawah. Sebelum ngambil semut rang-rang, kita makan dulu buah, teman-teman. Lagi. Buahnya sangat legit tuh. Buah yang jatuh ya, Maya. Lebih ya? Jadi seperti ini nih, teman-teman, caranya nih. Oke, kita zoom. Set. Wih. Oh, ya, dong kan, Chan? Wih. Tuh, teman-teman. Banyak. Nah, jadi seperti ini caranya nih, cara mengambil semut rang-rang dari sarangnya tuh. Gayotnya. Jadi semut rang-rang ini manfaatnya banyak banget. Salah satunya buat hanyir burung ya. Bagus banget untuk apalagi buat burung kacer seperti murai. Cocok banget sebenarnya tuh. Wah, dapat banyak tuh. Mantap. Satu sarang dapat 1 liter. Liter mah adanya dah. Satu sarang dapat banyak. Nah, ini caranya seperti ini nih. Digeber-geberin. Mantap. Oke. Oke, pindah lokasi. Oke, teman-teman, kita pindah lokasi. Olahraganya ini. Oke, teman-teman, kita pindah lokasi dulu. Sekarang sarang yang sebelah sana, tuh. Aduh. Nah, sekarang kita sarang yang sebelah sini, teman-teman. Pindah lokasi.
Coba lihat hasilnya, Bang. Tuh. Oh iya. Wah, mantap tuh, teman-teman. Aduh. Wih. Nah. Aduh, aduh. Tuh. Jadi ini hasilnya tuh, teman-teman. Tuh. Wah, sudah ada ininya, apa? Ratunya. Tuh, teman-teman lihat. Ada yang sudah bersayap tuh. Tapi untuk telurnya masih sedikit ya. Tuh. Oke, teman-teman. Waduh. Nyerongcongan, eh. Dapat banyak. Oke, teman-teman, kita lanjut sarang yang berikutnya. Kita lihat caranya seperti ini. Jadi ini ahlinya, ahli pakar. Jadi yang diambilnya itu bukan induknya, teman-teman. Jadi yang diambil itu cuma telurnya aja. Itunya begitu. Bulu rata. Oke, teman-teman. Ini udah dua sarang nih. Ini sarang yang kedua nih. Coba kita lihat ya, teman-teman ya. Kita lihat dua sarang dapatnya itu gimana. Oh. Wih. Ini dua sarang. Lumayan. Oh, jadi seperti ini tuh diikat ini biar induknya gak kabur lagi, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Apa ketemu rindung nanti? Oh, pasti. Oh. Ini hasil buat sarang. Oh. Ih, mantap ya. Nanti kita lanjut lagi tuh. Oke, teman-teman, jadi ini untuk sarang yang ketiga nih. Untuk sarang yang ketiga ini sarangnya lumayan agak kecil, beda dari yang tadi. Yang penting telurnya banyak, teman-teman. Sudah episode temannya. Sarang yang ketiga dapatnya sedikit tuh, teman-teman, dapat ini. Kecil sarangnya. Wah, ini mah ligar ini banyak. Kecil. Oh, eta. Satu pohon ada beberapa sarang, teman-teman. Banyak banget tuh. Satu pohon ada kemungkinan ada 4 atau 5 sarang. Tuhan. Tuhan ya. Jadi untuk hasil hari ini segini tuh, teman-teman. Nah. Kurang lebih adalah liter banyak. Aduh, bongkar. Teman, kita sekarang kita lanjut pulang karena hari ini kita cuma dapat kemungkinan ada 1 liter malah, lumayan. Kita sekarang pulang dulu.